Seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila. Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyalami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka, ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba.